Kurnia Rabbani limpahan rahmani yang telah diterjemahkan oleh almarhum Syekh Ahmad Semin, semoga Allah merahmati rohnya. Ya, dalam pelajaran kita lepas kita telah sampai di muka surat yang ke-200. Setelah kita membicarakan daripada kategori orang yang bersyukur kepada Allah Taala, yang di mana Syekh Berkadir Jalani telah menggambarkan golongan orang bersyukur kepada Allah Taala itu adalah dua kategori, dua golongan, yang di mana mereka bersyukur kepada Allah dengan mereka memberi makan, minum, bantuan kepada sesama orang fakir miskin dan membuat amal-amal kebajikan. Dan yang keduanya ialah mereka yang tidak mahu merasakan nikmat itu ke usaha mereka, tetapi mereka melihatnya nikmat itu semata-mata datang daripada Allah, bukan hak milik mereka, tapi dia adalah hak milik Allah Taala. Dan ini adalah lebih tinggi lagi kerana dia tak memandang dia yang keluarkan duitnya atau hartanya, tapi dia memandang dia hanya menyampaikan hak Allah kepada hamba-hambanya. Begitulah hakikat sebenarnya pun. Semua apa yang ada pada kita ini adalah hanya merupakan pinjaman dari Allah, adalah merupakan kurnian Allah, bukan hak kita pun. Cuma kita diamanahkan untuk mentadbirkannya bersesuaian dengan kehendak Allah Taala. Itulah hakikat sebenarnya. Apa sahaja yang ada pada kita, bukan hanya harta, bahkan seluruh tubuh badan kita, bahkan segala apa yang kita nampak depan mata kita, daripada langit, bulan, bintang, daripada rumah, daripada kereta, daripada segalanya, bahkan tubuh badan kita sendiri pun, semuanya adalah merupakan amanah Allah yang akan dipersoalkan di yaumul qiyamah kelak. Maka dengan sebab itulah orang yang beriman, mereka walaupun mereka berusaha mencari rezeki, walaupun mereka telah dapat apa yang mereka usahakan, tetap mereka melihat itu semua adalah hak milik Allah. Maka dengan sebab itulah mereka berhati-hati dalam mempergunakan amanah Allah itu, kerana semuanya itu akan nanti disoal oleh Allah Taala di yaumul qiyamah kelak. Ya muslimin dan muslimat rahimakumullah, malam ini kita menyambung lagi di muka surat yang ke-200, di mana Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirrul aziz telah menyambung perbicaraannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sidi ya Rasulullah. Assalamualaikum sidi ya Nabi Allah. Assalamualaikum sidi ya Habibullah. Madad ya Rasulullah. Assalamualaikum Sultanul Awliya. Assalamualaikum Sultanul Arifin. Assalamualaikum Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Madad ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrul aziz. Ya, pada malam ini menyambut kita dengan tajuk kecilnya pandai berilmu tapi tidak pandai beramal. Subhanallah. Syekh Abdul Qadir Jalani cakap ni direct langsung, tak ada selino-selino lagi. Kenapa? Kerana itulah hakikat sebenarnya berlaku pada zamannya. Tapi kalau itu zamannya yang kita katakan hampir 1000 tahun dahulu, zaman kita lebih dahsyat lagi. Maka apa katanya? Dan engkau wahai orang yang tahu ilmu pengetahuan, yang sudah merasakan cukup dengan namanya berilmu saja, tetapi tiada perbuatan dan amalan, apa gunanya ilmu itu buat dirimu tanpa diamalkan? Begitulah dia kata Sidi Abdul Qadir Jalani. Semoga Allah Taala meninggikan murah darjatnya dan menerima amalannya dan memberkatkan ilmunya kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka katanya di sini, kamu dirasa kamu berilmu, apa gunanya kamu rasa diri kamu berilmu sedangkan amalannya tidak ada? Inilah yang dikatakan al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Apa dia? Ilmu tanpa beramal sepertilah pokok tanpa berbuah. Jadi kalau pokok tu tak ada buah, apa yang kita buat? Kita potong-potong buat jadi kayu api saja. Begitulah kita, na'uzubillah muzalik, iaitu kita sudah diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala dengan apa cara sekalipun, tetapi tidak kita beramal dengannya, maka ilmu itu tak ada guna dan manfaatnya.
Sebab itulah antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah kami berlindung dengan kau daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kita minta Allah lindungkan kita. Ilmu yang tidak manfaat, ilmu yang tak dapat membimbing kita dan ilmu yang tak dapat kita amalkan dengannya. Apa gunanya? Wah, kau ni belajar, alim lah. Wah, kau ni rajin lah pergi masjid, ikut ke kuliah-kuliah. Wah, buku kau tempat lah. Wah, buku syabukan jalani lah kau belajar. Apa gunanya kalau tidak disertakan dengan amal? Sebab tujuan ilmu tu bukan semata-mata ilmu. Tujuan ilmu tu supaya dapat dipraktikan. Jadi kalau ada ilmu tanpa dipraktikan, diamalkan, maka itu adalah namanya sia-sia. Tetapi ialah kita ni pun tertaluk pada kemampuan kita. Tak semua ilmu tu dapat kita amalkan kerana kelemahan dan kekurangan kita. Cuma apabila kita beramal sekalipun, walaupun kita sudah memenuhi dengan apa tuntutan ilmu itu, jangan kita rasa kita sudah bagus. Aku beramal dengan ilmu aku. Aku belajar bab sembahyang, aku belajar bab tahajud, aku belajar bab baca Quran, aku belajar bab zikir. Aku buat semua tu. Walaupun pada zahirnya kita dapat mengamalkannya, tetap kita merasakan ada kekurangan kita. Kenapa? Sebab tidak ada siapa yang sempurna. Walaupun kita sembahyang, kita pun masing-masing tahu macam mana sembahyang kita. Dengan kekurangan khusyuknya, dengan bercampur riak ujungnya, dan begitu juga zikir kita. Walaupun pada zahir orang tengok, wah dia ni berzikirlah, tapi orang tahu zahir kita, orang tak tahu batin kita. Kita tahu siapa kita, tuan-tuan. Begitulah seterusnya. Sebab tu di sini, walaupun kita dah beramal, kita masih lagi merasakan banyak kekurangan kita. Bahkan amalan kita itu pun tak adalah nilai di hadapan Allah. Itulah perasaan yang hendak kita letak. Apalagi kalau sekiranya kita tak beramal dengan ilmu kita. Sebab itulah di sini di yaumul akhirat kelak, auzubillah, minta Allah lindung, orang yang ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmunya, apa jadi? Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun qablal 'ibadil wasan. Dan orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, dia azabkan dalam neraka sebelum penyembah berhala diazab. Kenapa? Kerana orang penyembah berhala dah tentu-tentu mereka itu sesat. Tapi kau ni sudah tahu hukum agama Allah, tapi kenapa kamu langgar? Kenapa kamu abaikan hukum Allah? Ini lebih dahsyat lagi. Seperti seorang penyamun dengan orang polis yang menyamun, mana lebih dahsyat? Orang biasa menyamun, ialah dia pencuri, dia orang biasa. Tapi polis pun menyamun juga, dia pun mencuri juga. Dahsyatnya lagi orang yang si polis tu. Kenapa? Kerana dia sudah tahu undang-undang, tapi dia pula yang melanggar undang-undang. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kau beri pada kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Jadikan ilmu yang kau beri pada kami dapat kami amalkan, ya Allah. Jadikanlah amalan kami amalan yang ikhlas mencari keridhaan-Mu. Maafkanlah kekurangan kami, ya Allah. Kami mengaku ilmu yang kau telah beri pada kami banyak yang tak dapat kami kerjakan, ya Allah. Walaupun yang kami kerjakan yang sedikit, banyak lagi kelemahan dan kekurangan kami. Ya Tuhan kami, kami tahu kalau Tuhan yang Maha Pengampun dan kau suka mengampunkan hamba-Mu. Ampunilah kami, ya Allah, dengan barakah syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadinya bila engkau mengaku saya ini seorang alim, samalah dengan engkau sudah berdusta. Jadi ukuran ini, orang alim itu bukan pada ilmunya saja, ilmu dan amalnya. Jadi kalau dia ada ilmu tapi dia tak beramal, maka dia telah mendustakan ilmu dia itu. Jadi sebab itu di sini Syekh Abdul Qadir Jalani kata, kalau kamu mengaku aku seorang alim, tapi kamu telah berdusta dalam kata-kata kamu. Kenapa? Karena kamu sendiri pun tak mengamalkan ilmu kamu itu. Itulah dia hakikatnya. Sebab itu di sini, jarang sekali orang alim nak mengaku diri dia sebagai seorang alim. Kenapa? Kerana dia merasakan kelemahan dirinya, kekurangan dirinya. Maupun kekurangan dari segi ilmu, maupun kekurangan dari segi amal.
Jauh sekali dia berkata, aku orang alim, aku pandai, aku kelulusan tinggi, aku jauh sekali. Malaikat kalau orang yang maaf kata, orang yang terhijab mata hati dia, dia hanya nampak glamour diri dia saja, dia rasa diri lebih hebat pada orang, maka itulah orang yang tertipu dengan diri. Na'udzubillah mazalim. Bagaimana engkau boleh tergamak menyuruh orang lain untuk membuat sesuatu padahal engkau sendiri tidak pernah membuatnya? Allah Allah Allah. Kita suruh orang buat amal, suruh orang buat yang kebaikan dan ketaatan, tapi kita sendiri pun tak buat. Itulah dia firman Allah Ta'ala mencela orang demikian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu menyuruh sesuatu yang kamu sendiri tiada membuatnya? Atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu menyuruh manusia berbuat baik sedang kamu lupakan diri kamu? Banyak dalam ayat-ayat dan juga hadis yang mencela orang-orang yang menyuruh berbuat baik tetapi dia tak melakukannya. Tapi di sini dalam kita mengatakan menyuruh orang berbuat baik dan kita tidak buat, ada termasuk dalam dua bahagian. Bahagian pertama, bahagian wajib dan bahagian haram. Bahagian kedua ialah sunat dan makruh. Maksudnya di sini, kita ni menyuruh orang buat yang wajib, tapi kita lengah-lengahkan, bahkan kita abaikan. Kita ni melarang orang buat yang haram, tapi kita lah yang melakukannya. Nah, inilah yang dinamakan orang yang ilmu yang tak manfaat. Tetapi bahagian yang kedua, bahagian kedua ini ialah orang yang menyuruh buatnya sunat tapi dia taklah kuat nak buatnya sunat tu. Mungkin dia buatnya tak banyak. Dan demikian juga dia melarang orang buatnya makruh tetapi dia tak kuat nak melakukannya. Maka kadang-kadang terjatuh juga dalam makruh. Kalau sekira orang yang ilmu syariat, ilmu syariat itu maknanya orang yang berpegang pada syariat, maka memandailah dia kalau suruh yang buat wajib, dia buat. Yang wajib dia suruh orang sendiri kan semayang, dia pun jaga semayang dia. Dia kata haram zina, haram berjudi, dia pun menjaga diri jangan berzina, jangan berjudi. Tetapi kalau sekiranya orang yang memegang tarekat ataupun jalan menuju pada Allah, itu perkara wajib dan haram, perkara yang sudah tentunya. Tapi bila dia suruh buat yang sunat, maka dia pun amalkan seberapa yang dapat. Bila dia melarang buat yang makruh, maka dia pun berusaha meninggalkan seberapa yang dia dapat. Dia tak ada kata ala sunat ajalah, ala makruh ajalah. Tidak, dia akan usahakan untuk dia menjauhkan yang makruh dan melakukan yang sunat. Itu peringkat orang yang lebih tinggi darjatnya menuju kepada Allah Ta'ala. Begitulah kita lihat dapat diri kita, di manakah kedudukan diri kita. Apakah hanya dengan bersyariat? Memang itu tak ada salahnya. Tapi apakah kita termasuk golongan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka itulah kita boleh selidik dan kita jawablah sendiri. Celakalah engkau, engkau menyuruh orang lain bercakap benar tetapi engkau sendiri bercakap bohong. Engkau menyuruhnya bertauhid sedang engkau syirik. Engkau menyuruhnya supaya ikhlas padahal engkau sendiri adalah munafik. Na'udzubillah mazalim. Allah, sini Syekh boleh kena jalan ni, dia cakap direct saja, tak ada selindung-selindung. Kita ni suruh orang cakap benar, tapi kadang kita pun cakap bohong juga. Tengok, memanglah bercakap benar tu wajib, bukan sunat. Ya ayyuhallazina amanu qulu qawlan sadida, qulu qawlan sadida, wahai orang beriman, bercakaplah kamu, berkatalah kamu dengan perkataannya benar. Jangan kita cakap bohong. Memang itu perkara yang tak seharusnya. Kenapa? Kan berbohong itu berdosa. Tetapi kalau sekiranya orang tu menyuruh orang buat, kau kena cakap betul tau, jangan bohong. Tapi diri sendiri pun bohong, macam mana ni? Begitulah juga kita kata jangan kamu syirik, tapi kita pun syirik. Apa ustaz? Yang kita syirik, syirik ni bukan maknanya kita menyembah dua Tuhan saja, tapi syirik ni pergantungan kita kepada selain Allah. Kita suruh orang bertauhid, kau bergantung pada Allah, serah pada Allah, jangan kau bimbang. Tapi kita sendiri bila terkena musibah, balak, malapetaka, kita dah kebimbangan. Mana tauhid kita ni? Mana pergantungan kita pada Allah?
Kita seperti orang yang tak beriman pula bila terkena susah. Kita seperti orang tak beriman pula apabila tertimpa dengan bala bencana. Ha, nampak? Kau belum kena, kau belum tahu. Ha, sebab tu di sini kadang-kadang Allah Ta'ala test kita. Dah belajar kan? Bagus. Ha, datang test pula. Aduh, ustaz, kalau macam ni tak payahlah kita belajar. Kalau tak belajar, jadi jahil pula. Kalau dah jadi jahil, maaflah. Lagi jauh daripada Allah Ta'ala. Sebab belajar tu adalah untuk menyuluh jalan kita menuju kepada Allah Ta'ala. Ha, begitulah dia muslim-muslim yang rahmatkan Allah. Dan kau menyuruh orang supaya ikhlas, tapi kau sendiri munafik. Apa tu munafik? Pura-pura. Ha, depan orang lain, belakang orang lain. Ha, itulah namanya munafik. Depan orang kita ni, Masya Allah, ibadahnya, sembahyangnya, zikirnya. Orang tengok makbul, ada ini baik, ada ini alim lah. Tapi balik rumah, alhamdulillah, Allah saja tahu apa yang dia buat ke rumah tu. Ha, itulah munafik. Depan orang dia buat, dia berpura-pura lah tu. Ha, itu munafik tu berpura-pura. Ha, jadi begitulah. Dan Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani membuat teguran kepada murid-muridnya. Engkau menyuruh supaya meninggalkan perbuatan maksiat, lalu engkau membuatnya pula. Telah terangkat sifat malu itu dari pandanganmu. Sebab jika engkau masih mempunyai iman, nasihat engkau akan malu. Lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Kita bila baca apa kata-kata Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani, memang kena batang hidung kita sendirilah, ya. Kita ni dah manusia yang dah tak malu. Kenapa pula tak malu, ustaz? Malulah saya. Nak pakai baju koyak, malu. Nak pakai baju kotor, malu. Ya, kita malu dengan orang. Tapi dengan Allah kita tak malu. Kita buat perkara yang Allah tak suka. Orang tak nampak, tak apa lah. Dalam rumah orang tak tahu, tak apa lah. Tapi Allah Ta'ala nampak, Allah melihat. Apakah kamu tak rasa malu? Inilah kamu tak ada perasaan malu lagi. Sedangkan malu itu adalah daripada sifat orang yang beriman. Al-haya'u minal iman. Rasa-rasa malu itu adalah daripada tanda keimanan. Sebab itu dalam hadis lain Nabi mengatakan, fa'illam tastahi fasna' ma syaita. Kalau kamu dah tak malu, buatlah apa kamu suka. Mana nak buat apa, dosa ke, depan orang ke, belakang orang ke, sendirian ke, terserahlah, buatlah. Kenapa? Pasal dah tak malu. Ha, tak malu pada siapa? Orang tak nampak, tak apa. Apa? Kau seorang saja. Allah Ta'ala tak nampak. Allah nampak apa kamu buat. Ha, sebab tu di sini tuan-tuan dia, kita punya sifat hati kita senantiasa bermuraqabah kepada Allah Ta'ala. Apa mana muraqabah? Sentiasa kita berintai-intai ataupun melihat-lihat ataupun mengintai akan Allah Ta'ala. Aku buat ni, Allah nampak ni. Aku lakukan ni, Allah melihat ni. Orang tak tahu, tapi Allah tahu. Allah tahu apa dalam hati aku ni. Allah tahu apa yang aku buat ni. Manusia tengok aku kat luar bangun saja, tapi aku nampak ni. Astagfirullah. Kenapa? Perasaan ini kita kena bawa di mana-mana kita berada. Jadi apabila kita dah tahu yang itu Allah melihat kita, maka tak mampu kita nak buat perkara yang maksiat. Lepas tu datang satu orang pemuda kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Wahai Syekh Ibrahim, wasiatkanlah saya. Saya ni buat maksiat, tak boleh berhenti. Orang dah nasihat saya pun saya tak berhenti. Wasiatkanlah saya yang boleh memberhentikan saya daripada buat maksiat. Maka kata si Syekh Abdul Qadir, Syekh Ibrahim bin Adham, kalau kamu nak buat maksiat, buatlah di tempat yang tidak dilihat oleh Allah Ta'ala. Jawab budak muda ini, mana ada tempat yang tak dilihat oleh Allah? Nah, kalaulah kamu tak ada tempat melainkan semuanya dilihat oleh Allah, malulah kamu kepada Allah Ta'ala. Kerana dialah yang memberikanmu segala nikmat, mata, telinga, kesihatan, waringin, kekayaan, segala-galanya adalah nikmat Allah. Apakah kamu tak malu kamu membuat derhaka kepada Allah? Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami sifat malu kepada Engkau, ya Allah. Kami mengaku iman kami lemah, ya Allah.
depan manusia, manusia melihat kami seperti orang yang baik-baik, tapi di belakang mata mereka, Engkau lah yang tahu bagaimana jahatnya diri kami ini, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Pimpinlah hati kami kepada Engkau, ya Allah. Berikanlah hati kami senantiasa bermuraqabah kepada-Mu, senantiasa merasa malu kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami ini dengan barakah syafaat Nabi kami Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita mintalah kepada Allah tuan-tuan, ya, sebab sifat orang beriman itu sentiasa rasa malu, malu kepada manusia, malu kita lebih-lebih lagi kepada Allah Ta'ala. Siapa yang benar imannya? Kata si Syekh, aku tak tahulah penawarnya bagi kamu selain kau mesti bertaubat, lalu kau tetap atas taubatmu itu. Kalau dah tak malu dengan Allah, tak tahu apa lagi lah ubat untuk kau ni. Melainkan satu saja. Apa dia? Taubatlah kepada Allah. Mohon ampunlah kepada Allah. Mintalah kepada Allah bimbing hati kita seperti apa yang telah kita mohonkan tadi, supaya kita sentiasa perasaan hati kita merasakan Allah Ta'ala melihat kita. Siapa yang benar imannya kepada Allah Ta'ala dan percaya kepada takdirnya, dia akan menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Ta'ala dan tiada akan mengambil syirik buat Allah. Itu dia tuan-tuan. Kita kalau dah beriman dengan Allah, kita tak ada susah-susah hati. Kenapa tak susah hati? Ustaz, sekarang dunia ni masalah tau, ni macam-macam ni. Ni politik ni, ekonomi ni, peperangan ni, susah lah. Apa yang kau susah? Kan semua tu takkan berlaku kalau tidak dengan takdir Allah. Yang mengatur dunia ni siapa? Yang mengatur dunia ni yang punya dunia ini. Siapa yang punya dunia ini? Allah. Itu kan kita baca setiap dalam solat kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian hanya khusus untuk Rabbul Alamin. Apa makna Rabb? Iaitu yang penjaga, yang mencipta, yang memberi dan yang melakukan segalanya. Rabbul Alamin, seluruh alam ini, seluruh alam. Bukan kata kita saja, satu dunia, bahkan alam seluruh, semua planet. Siapa yang menggerakkan bulan? Siapa yang menggerakkan bumi? Siapa yang menggerakkan angin? Siapa yang menggerakkan udara yang sekarang sejuk begitu mengancam manusia? Siapa? Tidakkah itu Allah? Apa yang kamu bimbang? Serah pada Allah. Itu urusan Allah. Jangan kamu fikirkan, aduh ustaz kita ni susah. Yalah, kamu buat apa yang kamu termampu. Kita buat kerja apa yang termampu. Kita buat apa pentadbiran hidup kita apa yang termampu. Allah Ta'ala kata apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan seseorang melainkan sekadar dia mampu. Orang tu dia boleh buat macam-macam projek ustaz. Wah, dia je kaya bilionaire. Itu bahagian dia lah. Dia boleh buat macam, alhamdulillah lah, aku mampu kadar ini. Kita buat asal kadar kita yang kita mampu. Jangan duk fikir orang. Besok akhirat Allah Ta'ala tak tanya, ha, orang tu buat macam tu, kenapa kau tak ikut dia? Orang jadi kaya macam tu, kenapa kau tak buat macam dia? Itu Allah tak tanya. Tapi Allah tanya, apa yang kamu telah lakukan? Itulah soalannya kita kena jawab. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang beriman dia tak susah payah. Tak ada risau fikiran dia, macam mana ni ustaz, saya susah macam mana. Apa yang kau susah? Kau buat apa yang mampu. Tak mampu nak kerja tinggi-tinggi, nak gaji ribu-ribu, gajilah dapat 800, 600. Apa ustaz susah lapar, makanlah roti kering apa yang Allah dah bagi, makanlah itulah saja. Kalau susah sangat lagi, tak adalah tempat nak kita dekat sini, pergilah ke kampung-kampung ke mana ke, tanam sawi ke, tanam ubi ke, makanlah kau, hiduplah kau. Dunia ni tuan-tuan, tak ada yang susah. Yang susah nanti besok ke akhirat, itulah yang susah. Besok nanti di bawah matahari, di padang mahsyar, di depan mahkamah Allah, itulah yang lagi susah. Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami umur akhirat ya Allah.
Kami beriman dengan janjimu, ya Allah. Kami tahu diri kami ini hamba yang jahat, ya Allah. Kami tahu diri kami hamba yang lemah, ya Allah. Kami tahu kami telah banyak lakukan kesalahan, ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Ampunkanlah kami, maafkanlah kami, ya Allah. Selamatkanlah kami daripada dunia sampai akhirat, ya Allah. Dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allah Allah. Jadi macam tu lah tuan-tuan dan puan-puan, yang kita bimbang sangat. Kita bisnes ke, kita makan gaji kita, kita kerja tu pangkat tinggi ke, pangkat rendah, kita jangan bimbang sangat tentang hidup dunia ni. Apa yang kita dapat rezeki, itulah sudah Allah Ta'ala beri. Kalau boleh usaha lebih, usaha. Tapi syarat, jangan kita abaikan perintah Allah. Jangan kita usaha yang lebih, tapi ibadat pun kita tonggal langgar. Nah, itu sudah salah atau tak betul. Sebab kita punya tujuan hidup bukan untuk jadi hamba manusia. Tujuan hidup kita jadi apa? Jadi hamba Allah. Apa Allah Ta'ala kata? وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tak jadikan jin dan manusia melainkan untuk jadi hamba padaku. Allah tak kata jadi hamba manusia, jadi hamba perniagaan, jadi hamba waria. Tidak. Allah kata untuk jadi hamba padaku, menyembah ibadah padaku. Itu matlamat kita yang pertama. Yang kedua ni, dunia ni, yang kedua, yang secondary, yang primary, yang utama ialah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Jangan suka mensyirikkan Tuhan dengan manusia. Allah. Ini kata-kata Sidi Syabdul Qadir Jalani, terus direct to the point. Jangan kau syirikkan Allah dengan manusia. Kenapa? Maksud syirik sini, kita faham syirik tu, kita menyembah dua Tuhan itu, itu daripada zahir syirik. Tapi hakikat syirik, kamu pun takut pada manusia, sampaikan perintah Allah pun kamu tinggalkan kerana takut manusia nanti marah kamu. Perintah Allah kamu langgar. Kenapa? Kerana takut nanti manusia kritik kamu. Jadi kamu ni sudah memperduakan Allah. Nah, tengok kata sini Syabdul Qadir Jalani. Jangan kamu syirikkan Allah dengan manusia dan dengan sebab musabab hidup dengan manusia. Nah, ini kadang-kadang banyak orang membuatkan sebab. Apa sebab ni? Orang kata aku ni macam ni, ustaz. Nanti kalau aku semayang nanti, nanti orang kata aku ni warak sangatlah. Ni orang ni kata aku, aku ni curi time kerja lah. Nanti macam-macam orang tohmah. Kenapa kamu ni bimbang sangat dengan kata manusia ni? Kamu bimbang kata manusia, kamu tak bimbang kata Allah Ta'ala ke? Kamu takut manusia, kamu tak takut dengan Allah ke? Ha, nampak? Jangan kamu syirikkan Allah dengan manusia sehingga kamu terikat dengan mereka sampai tidak dapat memberikan pandangan kepada Allah. Maksud pandangan tu mana? Mengikut perintah Allah. Kamu terikat dengan kehendak manusia, tapi kamu tidak memperdulikan kehendak dan keundang-undang Allah Ta'ala. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan. Memanglah iman kita dah lemah pada zaman akhir zaman ini. Lemah iman kita. Tapi mudah-mudahan dengan kata-kata si Syekh Abdul Qadir Jalani, dia macam electric shock. Apa electric shock? Kejutkan kita. Lemah. Kejutkan kita. Lemah. Kena aku macam ni lah. Alamak, aku kena macam ni. Jadi perasaan kita dapat kesedaran. Itu tujuannya. Bukan untuk nak mengkritik atau mengata, tapi untuk nak menyedarkan kita kelemahan dan kekurangan kita. Jika ini dapat dilakukan dengan benar, nanti Allah akan menyelamatkan kamu daripada berbagai-bagai bahaya dalam segala hal ehwal kamu. Kalau kita benar, jujur dengan Allah Ta'ala, ikut apa kehendak Allah. Jangan bimbang. Allah aturkan segala urusan kamu. Pada zahirnya, wah rugi lah. Aku nak bisnes tapi aku punya masa nak pergi semayang, nak belajar. Nak bisnes aku pun masa pun kesikit. Alamak, tak untung macam kawan sebelah tu, jiran sebelah tu. Oh, untung dia banyak bisnes dia. Jangan bimbang. Allah aturkan. Kita buat apa yang sekadar mampu kita. Kita kerjakan apa pekerjaan yang kita lakukan. Yang lebih Allah aturkan. Allah aturkan ni tuan-tuan. Kadang-kadang bukan turun duit pada langit tu, tidak. Allah berikan kemudahan. Berikan kita sehat. Berikan anak-anak kita pun sehat walafiat. Belajar pun rajin. Ini semua merupakan aturan yang Allah Ta'ala beri pada orang yang Allah sayang. Kita punya ingat Allah aturkan kita. Allah beri kita rezeki-rezeki. Itu rezeki, maaf tuan-tuan. Orang kafir pun Allah bagi. Haiwan pun Allah bagi. Lembu, kerbau pun Allah bagi rezeki juga. Tapi yang lebih daripada itu,
kemakmuran hidup. Rumah tangga kita aman. Anak-anak kita baik-baik, soleh-solehah. Kita tak ada banyak problem dengan orang ramai. Tak ada kita ada masalah dengan tempat-tempat kerja. Kita menjalan hidup dengan aman. Itu merupakan rahmat Allah yang paling besar dalam kita menjalani hidup kita ini. Sebab itu di sini kita kena faham bagaimana Allah mengaturkan kehidupan kita, bukan dengan hanya mendapatkan warga. Lalu engkau akan berpindah dari iman kepada yakin. Kalau kita sudah mula berjalan dengan keperintah Allah, amalkan apa yang kita dah belajar, kita tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Keutamaan kita yang pertama, Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu. Kepada engkau ya Allah kami sembah. Itu kita punya keutamaan kita. Itu kiblat kita. Itu yang priority kita. Yang lain itu di belakang. Masalah dunia, masalah kerja, masalah makan, masalah apa, itu kedua, bukan yang pertama. Kalau ini sudah kita dapat, dan Allah buka hati kita, dapat rasakan ketenteraman, dapat rasakan demi kenikmatan, maka daripada iman, kita yakin. Iman tu apa? Yakin tu apa? Samalah, iman pun yakin, tapi beza sedikit. Iman kita percaya yang gaib. Itulah kita kata alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada yang ghaib, percaya. Tapi bila kata yakin, sudah masuk dalam 100% sepati dalam jiwa kita, tak ada ragu-ragu lagi. Kita beriman tak Allah Ta'ala bagi rezeki, beriman, tapi ada tapi lagi, tapi kalau orang yang yakin, yes, yakin Allah yang bagi rezeki. Tak ada tapi-tapi lagi. Kalau sekiranya tahu ke marah aku, ikut suka dia, terserah dia. Rezeki aku bukan di tangan dia, rezeki aku tangan Allah. Kita kerjakan apa pun. Tapi sudah tentulah, kita pun kena jaga juga atur cara kerja kita. Janganlah waktu kerja ke, kita kerja sembahyang sampai 1 jam, setengah jam. Oh ustaz, kita nak sunat-sunat, kita dah belajar sunat ni. Janganlah. Kalau kat rumah kau nak buat sunat, buatlah sampai 1 jam. Tapi tempat kerja, buatlah yang wajib. Bukan maknanya kita ni disuruh sembahyang ni sampai kita tinggalkan kerja kita. Macam tu lah, maknanya kita berpada-padalah. Janganlah kita menyalahkan agama. Inilah ustaz dah cakap kena buat ibadat ni. Apa yang kita dah belajar? Kau ni belajar tak habis. Ustaz cakap tu amal tu yang wajib, yang haram ditinggalkan. Kalau dapat yang sunat, buat. Tapi kalau sekiranya tempat yang kita bekerja ni tak sesuai untuk kita berpanjang-panjangan masa kita dengan yang sunat-sunat, kita tangguhkan. Kat rumah kamu boleh buat yang sunat lagi. Kat masjid kamu boleh duduk lagi baca Quran. Tapi dapat kerja tu sembahyang yang wajib, sudahlah. Agama, kerana dia pula dibuat kerja. Itu satu perkara yang perlu kita berwaspada. Jangan kita menyalahkan agama Allah. Kalau kita menyalahkan agama Allah, inilah Islam ni, inilah Allah Ta'ala perintah ni, jadi kita sudah menyalahkan Allah. Apa hukumnya? Lebih besar lagi dosanya. Sebab seolah-olah kerana Allah aku kena buang kerja, kerana Allah Allah aku susah hidup rezeki aku. Maknanya orang ini tak mengenal Allah Ta'ala. Dia silap dalam dia peraturan hidup, tetapi dia menyalahkan pendapat Allah. Maka lebih dosa besar orang yang sedemikian itu. Na'udzubillah min zalim. Lalu engkau akan berpindah dari iman kepada yakin, dan sesudah itu akan mendatangimu pangkat kewalian, tingkatan abdal. Jadi ini manusia yang beriman, yang beramal, yakin, ikhlas, tunduk pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan angkat darjahnya daripada iman kepada yakin yang kita sebut tadi. Seperti mana kita lihat pada Nabi Ibrahim AS, walaupun sudah dilontarkan ke dalam api, api depan mata dia, dia sedang mendatangi api itu, walaupun Jibril kata nak menawarkan pertolongan, dia tak harap, dan dia serah diri daripada bulat-bulat pada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, memadailah aku dengan Allah sebagai wakil. Wakil tu apa? Wakil tu mana tempat penyerahan. Macam sekarang saya wakilkan anda buatkan kerja ni, mana aku menyerahkan kerja ni kepada anda. Macam saya bapa yang nak nikahkan anaknya, aku wakilkan Tok Kadi untuk nikahkan anakku. Mana aku menyerahkan kuasa nikah ni pada engkau wahai Tok Kadi untuk nikahkan anakku. Itu makna wakil. Wakil tu mana tempat penyerahan. Jadi cukuplah aku dengan Allah, serah, yakin dengan Allah. Kalau Allah nak aku mati, mati. Allah nak aku hidup, aku hidup. Serah.
Nampak? Apa jadi? Allah kata pada api, ya narukuni bardan wassalamat ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau sejuk dan sejahtera atas Ibrahim. Ulama-ulama mengatakan, kalau Allah Ta'ala stop pada bardan, jadilah kau sejuk, Nabi Ibrahim akan mati kesejukan. Macam sekarang tengok, ke Eropah, ke Amerika, kesejukan sampai membawa maut. Tetapi Allah tambah wassalaman dan sejahtera. Sebab tu bila Nabi Ibrahim dia masuk dalam api, dalam keadaan yang aman, dalam keadaan yang sedap, bahkan Nabi Ibrahim mengatakan, tidak pernah aku merasakan kesenangan dan kesedapan dalam hidupku lebih daripada waktu aku dalam api yang dibakar oleh Namrud. Subhanallah, mata manusia melihat kena bakar, tapi di sisi Allah dia dalam keadaan aman yang tenteram. Itulah kehendak Allah Ta'ala. Jadi kita jangan susah, serah pada Allah. Kita buat yang termampu, yang lebihnya itu urusan Allah. Kita cari rezeki, kita bekerja, kita makan gaji, cuma jagalah adab-adab yang telah disebut tadi. Lebihnya serah pada Allah. Ya Allah, kalau kau hendak apa, aku ikut kehendak kau. Maka tak ada rusing kita, tak ada pening-pening kepala. Begitulah keadaannya. Dan orang yang sudah sampai darjat ini, dia akan nanti Allah angkat darjatnya kepada peringkat kewalian. Walian yang paling rendah ialah wali abdal. Wali abdal ini Allah Ta'ala melantik 40 wali abdal setiap dalam satu masa. Setiap dalam satu masa. Sekarang pun ada. Allah Ta'ala lantik 40 orang. Kalau mati satu orang, dinaikkan satu orang lagi untuk letakkan dalam darjat wali abdal. 40 orang. Tapi siapa dia? Allah yang tahu. Kadang-kadang wali ni dia bukan nak tunjuk aku wali. Tak ada. Wali ni kadang-kadang dia pun tak mau mengaku diri dia wali. Yang tahu dia wali Allah Ta'ala. Itu saja. Melainkan kalau wali yang lebih besar, yang di mana dia Allah bukakan kasyaf nampak, seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, dia nampak, ini wali ni, ini memang wali ni. Itu bahagian dia. Tapi kalau sesama kita, kadang dia pun tak mau mengaku diri wali. Kenapa? Dia takut, ria, ujuk, megah. Bahkan kalau orang panggil wali, dia ni wali. Lagi dia takut. Pernah satu orang yang di mana, memang dia wali Allah. Orang panggil, dia itu wali. Dia pun sudah rasa bimbang. Dia pun tengok orang ramai. Dia pergi kat reban ayam, dia buka. Dia ambil satu ekor ayam, dia lari. Dia bawa. Orang panggil pencuri. Bila orang dah tahu dia pencuri, dia pun letak balik ayam tu. Besok orang datang panggil wali. Dia itu pencuri lah tu. Nampak? Senang hati dia. Kenapa senang hati dia? Nak rasa megah apa? Orang panggil aku pencuri, bukan panggil aku wali. Tapi kalau panggil kita, wali lah dia ni. Dia ni baik lah. Bagus lah. Apa rasa hati kita? Orang tahu lah aku baik lah. Orang tahu aku wali. Ini yang perasaan ria, ujung, semua masuk ke dalam. Sebab tu baru wali ni, dia tak mahu nak mengaku. Walaupun kalau dia tahu dia wali. Dan kebanyakan para wali itu memang dia menyembunyikan kewaliannya. Kemudian kegaiban. Mana bila Allah Ta'ala dah angkat darjat dia, Allah angkatkan ke dan menjadi wali abdal, Allah akan mukakan kegaiban. Kegaiban itu maknanya pembukaan perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara gaib. Ini pun satu perkara yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang ada orang nak beramal supaya dia dapat benda yang gaib. Nampak benda yang kasyaf. Aku masuk masjid, aku ni nampak itu kepala harimau. Itu kepala babi. Kau ni beramal untuk dapat benda gaib tu, bukan kau ikhlas pada Allah, tapi kau beramal untuk sesuatu daripada nafsu kau. Nampak? Jaga ni. Wali-wali Allah ni tak ada satu pun tujuannya. Bukan pasal dia nak murah rezeki, bukan pasal dia nak dapat nama, bukan dapat ilmu gaib. Bukan. Kenapa? Kerana Allah. Itu saja. Ilahi anta maksudi waridhaka matrudi. Itu saja. Ya Tuhanku, engkau lah yang aku maksudkan, keridhaanmu lah yang aku tutup. Nah, full stop. Tak ada lagi kerana itu, kerana tak ada. Kalau ada tujuan-tujuan yang lain, maka itu sudah namanya syirik. Tapi bukan syirik itu kita keluar Islam. Syirik dari segi ibadat yang tak bersih lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak mustahil kau akan diangkat hingga ke tingkatan kutubiyah, yaitu menjadi wali kutub. Wali kutub ni tinggi lah ya. Kalau kita dalam bahasa kita, kutub tu mana yang paling tinggi? Macam kutub utara, kutub selatan,
North Pole, South Pole, mana paling tinggi, paling hujung. Begitulah wali-wali peringkat-peringkat mereka itu berperingkat-peringkat. Daripada wali Abdal, wali Qutb, dan kemudian lebih lagi tinggi lagi, jadi Sultan Aulia, raja kepada sekalian para wali-wali. Ini bukan semua orang dapat lah. Ini semua bahagian masing-masing macam saya share untuk kerja lain. Tapi setiap zaman ada. Setiap zaman ada. Setiap zaman sekarang ini. Walaupun kita nampak banyak maksiat, banyak ke perbuatan-perbuatan yang tak baik, tapi dalam saat ini juga ada wali Abdal, dalam saat ini juga ada wali Qutb, dalam saat ini juga ada Sultan Aulia. Tapi siapa tu ustaz ni? Siapa Sultan Aulia? Siapa tu wali Qutb? Allahu a'lam. Kadang-kadang memang Allah telah sembunyikan. Kenapa Allah sembunyikan? Sebab bila dia dibuka, kadang-kadang jadi riak, megah dan sebagainya. Jadi Allah tutupkan. Jadi itu kehendak Allah. Itu masing-masing lah. Macam Nabi Khidir AS, kita nak jumpa Nabi Khidir. Maaf kata, kita ni kadang-kadang tak layak nak jumpa Nabi Khidir. Kenapa? Sebab dengan diri kita, kesalahan kita, dosa kita. Tapi Nabi Khidir ada. Seperti mana dia zaman Nabi Musa AS, sampai hari ini Nabi Khidir antara tugasnya bertemu dengan mereka yang bakal diangkat menjadi wali Allah. Itu antara tugasnya. Jadi Nabi Khidir memang ada. Tapi tak semua orang nak mendapatkannya. Di mana Allah Azza wa Jal akan membanggakan kamu. Mana kalau kamu dah sampai wali kutub itu, Allah akan banggakan kamu dengan sekalian makhluk yang termasuk jin dan manusia, malaikat dan roh-roh. Itu Allah dah angkat darjah tinggi. Semua malaikat-malaikat, semua jin-jin tunduk dan iktiraf mengaku akan dia punya kewalian yang tinggi itu. Macam dari Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirrahu, dia boleh mendepankan kamu atau mendekatkan kamu, menjadikan kamu wali Allah kepada sekalian makhluknya. Allah Ta'ala memilih tuan-tuan siapa yang Allah nak angkat, siapa yang Allah nak turunkan. Allah nak kedepankan dia. Kedepankan dia itu maknanya mengisytiharkan dia, memberikan maklum pada orang ramai. Macam sekarang kita mengetahui Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani yang sudah dikenal sebagai Sultan Aulia. Macam mana kita tahu ustaz? Sebab Allah Ta'ala telah beritahu kepada kita melalui lidahnya. Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani satu ketika dalam keadaan dia fana fillah. Apa tu fana fillah? Dia sedang tenggelam dalam kebesaran keagungan Allah, tak merasakan dirinya dalam keadaan yang begitu, dalam tenggelam kebesaran Allah. Dia kata semua tengkuk wali-wali di bawah tapak kakiku. Kemudian bila dia dah sedar, orang tanya Syekh, Syekh cakap macam mana? Aku tak cakap. Padahal dia sudah berbicara dah, semua tengkuk wali-wali Allah bawah tapak kakiku. Itulah maknanya Allah nak isytiharkan pada orang ramai. Padahal dia tidak bertujuan pun nak isytiharkan. Tapi dengan itu juga Allah mengenal, Allah memperkenalkan kewaliannya sendiri yang berjalan kepada orang ramai. Banyaklah para wali-wali Allah yang sudah sampai pada Sultan Aulia. Sampai sekarang pun masih ada. Tapi siapa dia? Allahu Akbar. Dia boleh mendepankan kamu atau mendekatkan kamu, menjadikan kamu walinya kepada setiap makhluknya. Dimilikkan kamu apa yang kau mahu, diberikan kamu kuasa. Jadi makna bila orang yang sudah sampai ke kasih Allah, Allah berikan dia apa yang dia nak. Tapi orang macam tu tak ada, oh saya nak mal apa. Wali-wali ni tak ada lah. Dunia ini dah tak ada harga lagi pada dia. Tapi apa yang dia kehendaki Allah Ta'ala kabulkan, Allah Ta'ala sampaikan hajatnya, dan Allah Ta'ala jadikan orang semua kasih pada dia. Dicintai kamu serta dijadikan semua makhluk mencintai kamu. Itulah dia, semua orang sayang pada kekasih-kekasih Allah. Sebab apa? Sebab wali Allah ni dia tak ada buat musuh orang. Tak ada, dia ni musuh aku, dia ni musuh, tak ada. Walaupun orang kafir pun dia tak buat musuh. Bahkan orang kafir pun dia doakan supaya orang tu dapat hidayah. Apalagi kalau orang Islam. Tapi yang ada pada hari ini, kita sama Islam bergaduh, berbunuhan, benci orang tu, benci orang ni, jauh kita daripada sifat kekasih-kekasih Allah. Sebab tu tasawuf ni tuan-tuan mengajar diri kita tawaduk dan mengajar diri kita kasih sayang kepada semua ciptaan Allah Ta'ala, tak kira dia manusia atau haiwan, kafir ataupun Islam. Semua hal ini pokoknya dan permulaannya dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya serta mempercayai mereka. Pokoknya
ialah dia punya sumbernya, asalnya, fondasinya pertama ialah beriman pada Allah dan Rasul. Daripada situlah dia meningkat. Allahu a'lam, ya Allah, hidupkan kami. Bukakanlah hijab yang menutupi mata hati kami, ya Allah. Kami tahu memang kami tidak layak untuk menjadi kekasih-Mu kerana dosa kami yang sangat banyak, ya Allah. Tapi kami tahu Kau kasih pada kami. Sebab itulah Kau membawa kami datang belajar dan mengikuti apa yang disampaikan oleh kekasih-kekasih-Mu, para wali-wali-Mu, ya Allah. Ya Allah, seperti mana Kau telah pimpin kekasih-kekasih-Mu kepada jalan yang Kau ridhai, pimpinlah kami ke jalan yang Kau ridhai, ya Allah. Pimpinlah isteri, suami, anak-anak kami ke jalan yang Kau ridhai. Lindungilah kami daripada tertipu dengan hidup dunia sementara ini, ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk beramal dengan amal yang soleh, dan jadikanlah saki-baki umur kami dalam taat kepada-Mu, ya Allah. Maafkanlah kekurangan kami, maafkanlah kesalahan kami, maafkanlah ketelanjuran kami, ya Allah. Kami tahu kami hamba yang tak guna, ya Allah. Kami tahu kami hamba yang tak ada nilai dan berharga di hadapan-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Hanya harapan kami kepada rahmat-Mu, ya Allah. Karena Kau lah Tuhan yang luas rahmat-Nya, dan Kau lah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Terimalah kami sebagai hamba yang Kau kasih, ya Allah. Demikian juga keluarga kami, ibu ayah kami, dan sekalian kaum muslimin, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami dengan barakah syafa'at Nabi kami Rasulullah SAW. Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Kita berhentilah bahawa pokok perkara ini telah mula-mula Allah. Kita mintalah pada Allah Tuhan, ya, sebab dialah yang menentukan segalanya. Kita semua tak mampu, kita beramal macam mana tinggi pun, Allah jualah yang menentukan siapa kekasih-kekasihnya. Tapi kita pun sedar diri kita siapa. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, syukurlah pada Allah Ta'ala pada bulan yang penuh rahmat dan barakah ini. Banyak kebaikannya. Bulan Januari ini banyak majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang di mana pada hari Khamis ini akan diadakan majlis Maulid Rasul di Masjid Ba'alwi daripada lepas Asar sampailah ke Isyak. Iaitu pada hari Khamis, daripada lepas Asar 18 Januari. Dan pada hari Jumaatnya pula, iaitu pihak kami MHDS bersama dengan Masjid Mujahidin akan mengadakan majlis Maulid Rasul di Masjid Mujahidin hari Jumaatnya, 19 hari bulan, daripada jam 6.30 petang sampailah kepada jam 10 malam. Dan insyaAllah disediakan jamuan nasi biryani dam daripada mula jam 5.30 petang. Jadi kita daripada kerja, jangan balik rumah lagi, terus sekali kita pergi ke masjid, dan dapatlah kita sama-sama jamak rohani dan jasmani. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada hari Sabtunya pula, iaitu 20 hari bulan Januari, di Masjid Makam Habib Noh akan diadakan haul dan juga maulid Rasul daripada pasar sampai Isyak. Jangan lupa untuk sama-sama kita meramaikan tempat itu. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita membacakan Fatihah untuk Muhammad Azhar bin Taha yang sedang sakit. Mudah-mudahan berkat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disembuhkan sakitnya dan diberikan sihat walafiat. Ala hazinnya tsalihah wa ila hadratin Nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Malik yaumiddin. Inna as-salamu mustaqim. Ambillah tuan-tuan maaf saja kalau nak menyampaikan saya mungkin tersilap kata, perkasa bahasa yang benar semua daripada Allah, dan salah siapa kelemahan saya. Mari sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.